Omega 3 tidak ada karena tidak ada uang. Basicnya itu, maka kami dirikan sekolah di BTP dan namanya Yayasan Pendidikan Landiang. Sudah 1000 siswa. Awalnya kami memulai dengan memanggil anak tukang beca, anak sebagainya semua untuk sekolah di sekolah. Dan sekarang sudah 1000 dan itu sudah gratis, gratis untuk seluruh rakyat Kota Makassar. Oleh karena itu, menurut pandangan kami Pak Menteri, yang harus dibangun dalam konsep pendidikan di dalam kewirausahaan adalah sejak ini bagi TK, bagi SD, SMP, SMK, baik santri di Muslim maupun di non-Kristen, di Kristen dan sebagainya, adalah yang pertama harus dibangun adalah teori terkait kewirausahaan baik dunia atau begitupun digitalisasi. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak siswa kita ini sejak SD diajarkan bagaimana mempromosi sekolahnya, bagaimana cara membuat suatu copywriting, karena itu adalah peluang kerja baru di masa yang akan datang, yang tentu itu adalah peluang freelance yang paling banyak sekarang. Ada doktor dan sebagainya, itu tidak bisa diatur. Artinya apa adalah bagaimana anak-anak sekarang diciptakan suatu kurikulum atau bukan kurikulum ekstrakurikuler dalam kewirausahaan, bagaimana sejak SD diajarkan copywriter, cara fotografer, videografer, karena itu bagian sudah dari konteks konteks kewirausahaan. Itu pandang kami. Kedua adalah menurut kami dulu konsepnya beasiswa berbasis buku, kami memandang dunia digitalisasi di dalam degradation of cyberspace, baja dan kak pemerintah yang masuk, bajamu dan pemerintah yang mengasih baja dan raksasa pun yang lelah dan membosankan. Kami datang ke ruang cyber, sebuah ruang pikiran baru untuk meninggalkan kami sendiri di sini. Kalian tidak berdaulat di sini dan setiap di dalam dunia ini belum ada konstitusi hukum di dalamnya. Oleh karena itu adalah di Amerika, izin Pak Menteri, sudah tergantikan kepala sekolah itu menjadi kepala sekolah online digital.